Ini Bu. Hari ini alhamdulillah sudah divaksin untuk dosis yang kedua, berjalan lancar, dan mohon doanya semoga nanti vaksinasi tahap kedua yang akan kita lakukan tanggal 22 Februari khusus untuk pelayan publik TNI Polri bisa juga sesuai dengan harapan. Pada vaksinasi tahap 1 ini kita bisa mencapai capaian yang maksimal. Semoga Sragen bisa menjadi yang terdepan lah dalam setiap program pemerintah. Sampai dengan hari ini data sudah masuk, data itu setiap hari dinamis. Karena banyak yang input data lagi. Nanti barangkali hamin 3 baru nanti kita bisa pastikan jumlahnya dan vaksin yang akan dikirim jumlah berapa baru kita ketahui. Tahap yang kedua nanti dimasukkan nakes yang usianya di atas 60 tahun. Kan baru keluar kemarin aturan dan regulasinya itu. Ya nggak apa-apa, nanti kita kejar, kita data kembali untuk nakes yang di atas 60. Oke? Kan dulu, semua didata dulu, baru nanti kita siapkan. Kemarin juga vaksinasi tahap pertama nakes berjalan baik karena di beberapa titik semua berjalan lancar, puskesmas aktif, kemudian rumah sakit swasta, klinik, capaiannya juga tinggi. Yang ini nanti kita usahakan juga semaksimal mungkin ya dokter Hagi. Oke, bajunya yang dimodif, saya ingin membuktikan saja supaya tidak menjadi rame. Kalau viral satu hal yang oke, baik gitu, istilah. Viralnya Bupati Sragen ada-ada aja, gitu kan? Terima kasih.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.